Setik baru lagi. 5 mata sekarang. Panjang 3 meter. Sudah disempurnakan. Yang kemarin full sampai atas pakai stick pancing plus dalamnya selang sancin keberatan, enggak bisa segini gasnya. Harus besar gasnya, kemarin selangnya harus sampai nekuk-nekuk, tekanannya tinggi baru mau terbang. Kalau sekarang ini ujungnya PLD5 itu ada stick pipa stainless 10 meter, ini lagi 10 meternya pakai gagang pancing, di dalamnya pakai selang sancin, selang sancinnya cuma 1 meter, ternyata selang sancinnya yang buat berat kemarin itu. Nah, sekarang gampang terbangnya, ini cuma satu tangan, ringan sekali, ini panjangnya 3 meter pokoknya, wes mantap lah ini, paling tinggal saringannya, soalnya penyakitnya itu mampet, dan kalau udah mampet itu ujungnya harus dibuka, kalau di sawah nanti ujungnya itu hilang juga repot ya nanya. Nah ini sekarang PN-nya cuma di filter saja nanti biar gak macet. Ini panjangnya 3 meter, kalau menurutku pribadi cukuplah 3 meter, soalnya mesinnya kecil kan, kalau kepanjangan gak nutup dia gininya, gak kuat, debit airnya kurang, kalau panjang itu kan harus ditambah nozzle-nya lagi, takutnya debit airnya gak nutup, soalnya debit air dari mesin ini kecil, mesinnya kecil. Kecuali pakai sancin bisa lah 4 meter kita buat nozzle-nya 7 atau 8 biar bisa terbang, biar gampang terbangnya, enak dah. Ini kalau segini menurutku udah cukup lah, ini sukanya sih 3 meter, mesin kecil, praktis, kita kan nyari praktis. Kita nyari praktis untuk makan, soalnya lahan sini kecil-kecil, gitu. Lahan sini kecil-kecil, kita utamakan praktis. Ini juga nggak pakai gulungan biar praktis, biar bisa digendong selangnya. Ini mesinnya juga tak modif, biar bisa digendong. Begitu, Nan. Sekian laporannya, Nan. Ini airnya udah habis. Salam pecel, petani cerdas luar biasa.